Tanaman monstera paling aktif saat musim panas dan tumbuh lebat. Namun, apakah musim panas menjadi waktu tepat untuk merepotting atau memindahkan tanaman ke pot yang baru? Simak ulasannya berikut ini yuk! Selamat datang di channel Menanam Kisah. Melansir Garden for Indoor, musim panas menjadi waktu tepat untuk merepotting tanaman monstera varietas apapun. Proses repotting ternyata merupakan bagian esensial dalam perawatan tanaman monstera dan sebaiknya dilakukan pada musim panas. Namun tetap memperhatikan tingkat kelembaban di udara. Pilih hari saat ada sedikit kelembaban untuk mengurangi dampak pada akar dan meningkatkan peluang agar tanaman monstera cepat pulih. Repotting tanaman monstera saat hari sedang panas dan membilas akar monstera dengan air panas dapat mengurangi rasa kaget pada akar. Selain itu, simpan tanaman monstera di tempat hangat dan lembab selama proses penyembuhan akar. Meski repotting tanaman monstera disarankan pada musim panas, Anda bisa melakukannya bila tanaman sudah sakit atau kelebihan air. Hampir semua yang dibutuhkan tanaman monstera untuk tumbuh terkandung di dalam potnya. Media tanam perlu menyediakan semua nutrisi, air yang sesuai, dan lokasi yang aman. Monstera memakan nutrisi dari tanah dengan setiap daun dan tunas baru. Jadi pertumbuhannya akan terhambat jika tidak ada kesuburan. Setiap tahun tanaman monstera muda butuh tanah baru, sedangkan tanaman monstera yang sudah dewasa hanya membutuhkan tanah baru setiap 2 atau 3 tahun. Cuaca yang hangat merupakan waktu yang ideal bagi monstera untuk direpotting. Menyediakan apa yang dibutuhkan dengan tepat akan menghasilkan pertumbuhan yang subur. Ketika tanaman monstera terlalu banyak air, lakukan repotting guna menghilangkan tanah yang tergenang air. Ditambah lagi, repotting juga diperlukan untuk menghindari potensi akar busuk dan penyakit jamur lainnya. Menghilangkan media tanam yang terinfeksi sangat penting dalam pemulihan tanaman. Jika ingin repotting tanaman monstera dengan aman, ada beberapa langkah yang dapat diikuti sebagai berikut. Yang pertama, rendam tanaman monstera secara menyeluruh untuk membantu melindungi akar. Isi pot baru dengan media tanam yang sudah disiapkan hingga sepertiga penuh. Selanjutnya, ketuk dinding pot lama untuk melonggarkan monstera, lalu geser secara hati-hati dan kendurkan akar dengan perlahan. Saat mengendurkan akar, periksa apakah akar dalam kondisi tidak baik sembari membuang semua bagian yang mati atau rusak agar tanaman monstera dalam keadaan sehat saat repotting. Buang media tanam lama dengan membilas akar menggunakan air yang bersih. Taruh tanaman monstera di pot baru dan tambahkan tanah pot yang segar di sekitar akarnya. Jika menggunakan tiang lumut atau pasak, letakkan dekat pangkal batang tanaman monstera yang paling besar guna menghindari kerusakan akar. Setelah tanaman stabil, ketuk pot pada permukaan keras untuk membantu tanah mengendap. Kamu bisa tambahkan beberapa genggam media tanam untuk membantunya mengendap. Sirami tanaman monstera secara menyeluruh dengan air hangat bersih. Sebelum pot diletakkan di lokasi semula, biarkan benar-benar mengering. Jika tanaman monstera berukuran sangat besar seperti Monstera Deliciosa, proses repotting akan menjadi sebuah tantangan. Dasar-dasar proses repotting tetap sama seperti yang sudah kami jelaskan. Namun, kamu memerlukan tiang lumut tambahan atau ekstensi pasak untuk menopang berat dan ukuran tanaman. Sebab mereka adalah tanaman merambat, sehingga dapat patah pada bagian pangkal tanaman jika tidak memiliki penopang yang kuat. Sementara untuk ukuran pot baru, pastikan mereka lebih lebar 5-7 cm pada bagian atasnya. Itulah beberapa penjelasan tentang waktu terbaik merepotting tanaman monstera dan cara melakukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.